nikah itu udah 6 tahunan yang lalu. Jadi udah vakum karena fokus ke dua anak, Cie, udah jadi ibu sekarang. Terus makanya seneng banget pas comeback langsung dapat film Lampir yang seseru ini. Iya, di sini juga Mbak Aras sih juga kayaknya seru banget ya di sini ya. Kayak ingin merebut kecantikannya Kak Jolin. Iya dong. Asik banget, asik banget. Dan kenapa setelah 7 tahun itu akhirnya memutuskan untuk bermain film lagi dan langsung bermain horor di film Lampir ini? Gak bisa dipungkirin ya, karena aku udah syuting dari umur 13 tahun, jadi udah puluhan tahun. Gak mungkin gak rindu, ini acting itu adalah bagian dari jiwa dan passion aku. Dan ini kebetulan kalau gak salah hitung ini film ke-18 aku, tapi, wow, banyak banget. Iya, tapi aku bisa bilang ini film dimana dibuat dengan ketulusan dan kehangatan. Ini gak perlu sama sekali ya, aku benar-benar enjoy banget syuting di sini. Ini semua nih yang berderet di sini. Walaupun sekarang kita lagi diem-diem ya, agak jaim. Cuma aslinya tuh beneran gesrek semuanya, hancur semua. Nanti mungkin kalau teman-teman wartawan berusaha wawancara individu, coba korek-korek aja, aslinya pada gokil-gokil. Cuma bikin kangen terus syuting. Syutingnya ngangenin banget, rasanya kekeluargaan banget. Dan kenapa aku pilih film horor untuk jadi film comeback aku? Karena kita nggak bisa pungkiri film horor itu peminatnya terbanyak di Indonesia. Iya, betul sekali. Dan aku pingin banget syuting film yang pure horor, nggak ada embel-embel apapun gitu. Yang udah pokoknya serem, tegang, kaget, deg-degan. Itu sama seperti pada saat aku baca skenario pertama, aku nebak-nebak, salah, bukan yang ini, bukan yang ini gitu. Jadi happy banget bisa terlibat di proyek Lampir ini. Iya, terima kasih Kak Lesti. Seru banget ya. Ternyata pas baca skrip pun juga nebak-nebak sama kayak kita pas nonton. Iya. Dan salah tebakan aku. Jadi aku kayak, kok tumben aku salah gitu. Asik banget.